Ini rumah yang tinggi, rumah orang Toraja. Yang tapis itu yang tidak berlantai. Dan ini hanya akses belakang rumah. Dan dia punya kompleks akses depan rumahnya, punya pekerangan dan pintu utama. Ini hanya pintu belakang. Ini rumahnya Pak Amiruddin yang sebelah kanan. Sementara ini sekolah yang sebelah kiri. Ini adalah berita yang jelas dan fakta di lapangan, dan kami sudah perintahkan untuk dibuka. Nah, ini. Dan jalan utama ada, cuma tapis ini hanya jalan singkatnya menuju ke musala dari sini. Yang hanya selisih kurang lebih 20 meter dari kalau dia lewat akses utama. Kemudian dia kalau dia lewat, dan juga kalau dia lewat akses belakang. Ini rumah Pak Amiruddin, ini kompleks perumahan ini. Nah, kemudian di sebelahnya ini kompleks lain, dan dari dulu ini ditutup oleh tembok yang sudah asli ini yang timbul. Kemudian pemilik rumah ini meminta akses jalan dulu untuk memudahkan material masuk, dan kembali dijual oleh Pak Amir dibeli oleh Pak Faisal ini rumah, dan aksesnya lupa ditutup, baru sekarang mau ditutup. Saya kira ini sekedar informasi buat sahabat-sahabat pemirsa yang ada di seluruh tanah air.